Sementara itu, persembahan pentomin khas bertajuk Op Subuh berkisarkan tragedi berdarah yang berlaku pada 6 Julai 2000 sempena sambutan Hari Pahlawan 2024 di Putrajaya turut disaksikan oleh ahli keluarga dua anggota keselamatan yang terkorban dalam operasi tersebut, mendiang Sarjan Sagadevan Raju dan mendiang Trooper Matthew Anak Medan. Bagi balu mendiang Sarjan Sagadevan Raju S. Maligarani, beliau tidak dapat menahan sebab ketika menyaksikan persembahan itu yang menggambarkan keberanian suaminya memikul tanggungjawab dan amanah demi pertahankan negara. Sampai 24 tahun baru dia orang panggil bawa buat sama saya. Semua orang happy juga kan. Pasal dia maknya bayi mi orang. Rumah kita mi keluarga. Ni lima abang adik-beradik semua baik. Jaga anak pun baik, semua baik. Tiba-tiba jadi ini macam kita pun tak tahu kita mau buat apa. Sedih juga. Maligarani berkata meskipun suaminya terkorban dalam kejadian hitam itu, namun semangat dan jiwa perwira tidak pernah luntur dalam keluarganya apabila dua anaknya berjaya mengikut jejak bapa mereka menjadi anggota polis. Actually, I wanted to join in the force, police force, before, after form 5, my form, after form 5 lah. Then my father said, better you go for further studies. Then I applied for mechanical engineering, I got further study in the JB. So, I go and join lah. That time, my father was following with me. He was staying with me, dia tinggal dengan saya dengan dalam 3 minggu. Minggu keempat je balik kerja untuk di join pun kan. Di sini berjadi. Selain itu, bagi Medan Anak Nunying, perjuangan anaknya mendiang Trooper Matthew harus dicontohi dan menjadi teladan kepada anggota lain untuk pertahankan tanah air daripada terus diancam musuh. Memang rasa teruja lah. Teruja satu sebab ini dah masuk tahun ke-24 tragedi ini. Kita pun secara saya tak langsung dipanggil. Terus untuk mengikuti perarakan ini lah. Jadi betul-betul rasa teruja bersama dengan bapa pergi ke sini. Masih dikenang lah jasa undian adik kami yang kami telah kehilangan lepas 24 tahun yang lepas. Dalam insiden itu, mendiang Sarjan Sagadevan dan mendiang Trooper Matthew ditawan selama beberapa hari oleh ahli kumpulan Al-Ma'unah ketika menyelinap masuk ke kawasan musuh bagi menyiasat kawasan berkenaan. Atas semangat juang dan patriotik yang tinggi, mereka enggan mendedahkan rahsia-rahsia kerajaan menyebabkan mereka dibunuh oleh kumpulan Al-Ma'unah pada 6 Julai 2000.